Ha, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita buat video sikit. Ha, dah kecoh-kecoh ni, tengok-tengok-tengok tak selesai-selesai juga dia orang ni kan. Ha, so tak apalah kita buat video sikit hari ni. Ha, bukan apa. Kita nak share. Nak ajak rakyat Malaysia ni, orang-orang Melayu ni fikirlah sikit. Janganlah tak fikir kan. Korang nampak apa ni isu yang huara ni? Kan? Nampak Tun, nampak Anwar, nampak Azmin, nampak Muhyiddin. Ini je yang korang nampak. Lain tak nampak. Itu pasal lah aku cakap, korang ni bila orang alihkan perhatian korang pergi kat tong sampah, korang semua tengok tong sampah. Bila orang alihkan perhatian korang pergi dekat tepi longkang, semua orang pergi jenguk kat dalam longkang. Bila orang alih perhatian kau pergi dekat apa, tiang elektrik, semua orang tengok tiang elektrik. Ha, inilah mentaliti kita. Kalau nak tahu kan, tak pernah tahu apa sebenarnya. Cuba korang break sekejap, tengok apa sebenarnya dia orang buat ni. Apa sebenarnya dia orang sedang buat kan. Jadi barulah kita nampak dalam skala yang lebih besar dalam satu-satu isu tu. Ini nampak benda depan hidung je kan. Ha, macam tu je lah sampai kesudah kita ni kan. Okay, nampak tak sekarang ni apa jadi? Ha, DAP dia duduk diam je. Diam je dia. Dia tengok je perpecahan bangsa kita ni. Kita ni bangsa kita, sesama kita yang berpecah ni. Faham tak? Bukan bangsa lain. Lepas tu kita cakap lah, oh bangsa lain nak pecah belahkan bangsa Melayu. Sebenarnya kita yang berpecah ni. Tak nak bersatu. Masing-masing nak berebut kedudukan, nak berebut jawatan, nak berebut pangkat. Sebab apa? Dalam kejayaan menduduki satu-satu jawatan tu boleh buat harta, boleh senang lenang hidup, ada kuasa. Jadi semua pakat berebut lah ni kan. Ha, jadi itu yang kita tak nampak ni. Jadi daripada keseluruhan isu yang berlaku ni, korang masih tak nampak ke yang mana sudah sampai masanya untuk Melayu ni bersatu kan. Dia berpecah sampai berapa puak parti politik. Ah ha, itu yang kesudahannya tu hancur semua sekali ni. Ah ha, sekarang siapa nak jadi PM? Anwar pun tersangkut. Ah ha? Tun pun jadi interim. Ha, siapa ni? Nak bagi siapa? Kan? Kita ni berpecah banyak dah ni. Ah ha, mana satu ni? Yang kita duk berebut sekarang ni dengan siapa? Melayu sesama Melayu berebut nak menduduki kuasa, nak mendapatkan kuasa. Nampak? Ha, yang mampus ni lah, kita ni lah rakyat kat bawah ni. Kelangkabut lah jadinya. Kita lah jadi huara. Yang kita ni pula beria-ria sangat, tak sup dengan orang-orang politik, beria-ria nak berjuang demi parti politik ni. Aduh. Habis dia orang menang kan, kau balik rumah. Tak adanya kau pergi rumah dia pun tak sempat ni. Dia pun tak kenal kau. Faham tak? So kita kena tengok balik. Kalau kita nak berjaya, kalau kita nak mengubah keadaan, semua orang Melayu disarankan bersatulah. Ha, dah tak payahlah nak berpecah-pecah kerana politik ni. Kita berpecah kerana politik kan ni. Perebutan kuasa politik. Ha, inilah dia. Ha? Kacau sana, kacau sini. Dulu Tun tu dah pencen, dah duduk diam dah. Pergi kacau dia buat apa? Kan? Ha, kacau dia, dia bangun balik. Inilah padah dia. Kan? Ha, dia boleh je masuk 90 lebih. Dia boleh masuk lagi jadi ahli politik, jadi PM lah lagi. Letak jawatan, naik balik PM lagi. Ha, dia letak jawatan dalam parti politik, dia dilantik semula pula lagi. Lepas tu korang nak challenge dia. Macam mana nak challenge? Nampak? Ha, so Kalau saya lah yang menjadi orang-orang yang memegang kuasa untuk menentukan ni semua, saya bubarkan beberapa parti politik. Saya bubarkan orang Melayu ni. Dia boleh buat parti politik, limit dia 3 parti je ataupun 2 parti je. Sebab apa? Perpecahan tu tak nak berlaku. Kalau bangsa lain 2 parti, bangsa lain pun 2 parti. Macam tu je. China 2 parti, India 2 parti, Melayu pun 2-3 parti. Macam tu je. Tak boleh banyak-banyak. Banyak-banyak pecah lah, jadi minoriti. Kan? Kuasa Melayu ni besar, dia majoriti. Tapi bila dia berpecah kepada banyak puak, dia jadi minoriti.
Sekarang ni puak-puak ni apa tu? Nampak tak? Sebenarnya kita ni jadi huara bukan pasal bangsa lain. Kita huara sebab bangsa kita sendiri. Kan? Siapa yang dah berebut ni? Melayu sama Melayu dah berebut ni. Kita salahkan Tun buat selamba. Kita kata Tun tak sedar diri. Tun kata ni, orang tu kata Anwar tak layak jadi PM. Orang ni kata Anwar terbaik. Orang tu kata Tun. Semua yang kata-kata ni semua Melayu. Kan? Cuba tengok. Tu aku cakap, tengok dalam bentuk yang lebih besar. Jangan duk fokus Anwar Tun, Anwar Tun, Azmin, Muhyiddin. Duk tengok dalam skala kecil ni. Tengok kesan yang berlaku ni besar ni. Kita berpecah. Sebab tu aku cakap, bila orang kata apa, engkau lah pengkhianat negara, tak pernah mengundi. Aku tanya dia balik, nak undi siapa? Semua perhara ni aku nak undi siapa? Ke undi macam tunggul mati tu? Pergi lah undi je lah macam tu. Kalau undi macam tu, tak payahlah cerita pasal menyokong sesiapa. Sebab apa? Kau undi main tanda je. Bukan kau nak tengok yang mana patut kau undi, mana yang tak patut. Sebab apa tak pergi mengundi? Tengok orang parti ni pun 2x5 je dengan dia ni. Tengok dia ni pun sama-sama. Baik aku tunggu semua sekali berubah, baru aku pilih. Semua pun 2x5 je kita tengok kan. Macam mana nak mengundi? So rakyat Malaysia, sampai hari ni kalau tak nampak lagi aku tak tahulah. Yang berpecah belah tu kita. Yang bertelagah sesama sendiri tu kita. Bukan orang lain. Kita duk salahkan orang lain, duk salahkan bangsa lain. Bangsa lain tak ada apa. Ni, tengah duk berlaku konflik ni. DAP dia tengok je, dia tunggu peluang je. Perpecahan Melayu ni, kalau ada peluang untuk dia, kalau dia pijak kah? Teruskanlah berpecah belah ni. Masing-masing tak nak apa ni berkalah. Masing-masing nak menang. Kan? Ambil konsep jebat dahaka. Aku dah ajar banyak kali. Ambil konsep jebat dahaka. Satu-satu benda kau dengar, kau dapat tengok, kau fikir, kau diam. Tengok, dengar, fikir, diam. Jangan melatah. Melatah rugi, satu sen tak untung. Kan? Perhatikan je, tengok je. Nanti tahulah macam mana tiba-tiba letup ni. Benda senyap-senyap bertindak ni lebih bahaya daripada bising-bising wah-wah-wah, habuk pun tak ada. Satu. Yang kedua, kalau nak komen pasal Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kalau nak bagi dia jadi PM pun bukan masalah. Sebab apa? 3 tahun je. 3 tahun lagi kalau dia tak boleh perform, usahkan parti lain. Bangsa Melayu sendiri pun akan tolak dia. Kalau dia tak jaga orang Melayu, dia tak jaga agama Islam ke apa ke, tengok dia lebih kepada bangsa yang bukan Islam, bukan orang Melayu, 3 tahun lagi dia tumbang. Kan? Boleh je nak bagi kat dia. Tapi biarlah. Tun pun nak play safe juga. Bagi kat dia kan, Tun pula masuk Sungai Buloh. Faham tak? Tapi tengok gaya. Alah, benda ni boleh arrange lah. Boleh plan lah. Harap kedua-dua belah pihak ni tengok apa yang terbaik untuk rakyat, bukan apa yang terbaik untuk diri kau. Saya mesti nak jadi PM juga. Itu peribadi. Tengoklah rakyat. Ni huara ni, negara tak ada menteri ni. Siapa jadi mangsa ni? Kita lah jadi mangsa. Okay, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.